Lisan disiapkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara 17 hari bulan Mei 17 Februari 2014. Siap. Laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta. Hening cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Panca Prasetya Kopri. Khusus pembacaan Panca Prasetya Kopri diikuti oleh seluruh anggota Kopri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan yang tentunya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perintah dan perintah keadilan. Sampailah pendapatan yang berbahagia dengan selamat sentosa mengatakan rakyat di sekitar depan di depan kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat Allah yang Maha Kuasa dan dengan diselamatkan oleh ibu leluhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu,
untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan sejahtera umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disebutkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu kesatuan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa, manusia yang adil dan beradab, persatuan dan kerakyatan yang dipimpin oleh iman kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Setelah upacara disilakan. Rakan. Ahidat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para asisten, para staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kepala biro, dan yang saya banggakan seluruh jajaran teman-teman di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Ini mukanya nggak usah pada tegang-tegang, coba relax saja. Macam mau ada tsunami. Nah, kalau relax ini enak ngomongnya. Jadi teman-teman sekalian, pada pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama-tama adalah masalah penyelenggaraan Musyawarah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-25, yang mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Provinsi Kepulauan Riau telah ditunjuk sebagai pelaksana, dan tempat penyelenggaraannya adalah di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan MTQ Nasional ke-25 ini disejalankan dengan PPKI, Pekan Produk Kreatif Indonesia.
Nah, semuanya di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Dan sudah diputuskan sementara waktu, tanggalnya adalah tanggal 6 sampai dengan 14 Juni. Namun semua masih menunggu keputusan akhir dari Presiden. Untuk itu, saya memohon kepada rekan-rekan semua untuk bersama-sama mensukseskan terselenggaranya MPQ Nasional ke-25 yang dipercayakan kepada Provinsi Kepulauan Riau ini. Agak sedikit berbeda tema pada MPQ yang akan datang adalah harmoni dalam keberagaman. Sehingga pelaksanaan MPQ Nasional nanti, semua elemen masyarakat dan semua agama akan terlibat secara aktif dalam mensukseskan MPQ Nasional ke-25 yang akan datang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang kedua adalah bulan Maret, kita Provinsi Kepulauan Riau akan menyelenggarakan MTG tingkat provinsi di Kabupaten Karimun. Untuk itu juga dimohon perhatiannya untuk bersama-sama mensukseskan MTG tingkat provinsi tersebut. Kemudian ada beberapa hal lagi, di antaranya adalah bahwa pada bulan April, tanggal 9 April yang akan datang, kita punya hajatan secara nasional, yaitu pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD. Untuk itu dimohon partisipasi dari seluruh jajaran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk berperan aktif dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pemilihan umum tersebut. Tentu kita sebagai PNS tidak boleh memihak salah satu kontestan dalam pemilu tersebut. Tetapi peran serta untuk menggaungkan suksesnya pemilu adalah menjadi kewajiban kita semua. Kita wajib mensukseskan pemilu supaya berjalan dengan sukses, jurdil, dan luber. Kemudian hal-hal lain lagi yang menyangkut masalah pelaksanaan tugas sehari-hari. Alhamdulillah, pelaksanaan tugas oleh rekan-rekan semua, sama-sama kita ketahui bahwa dari waktu ke waktu, disiplin kerja dan etos kerja sudah mulai menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Tetapi perlu juga menjadi perhatian kita bersama, ada beberapa hal yang perlu kita optimalkan lagi. Di antaranya adalah disiplin untuk penyelesaian pelaksanaan tugas yang tepat waktu. Jangan menunda-nunda pekerjaan-pekerjaan yang telah direncanakan, yang mana pada setiap SKPD juga sudah ada schedule-nya. Karena kalau terlambat dalam penyelesaian pelaksanaan tugas, tentu akan berdampak dan berefek ke berbagai hal. Yang sudah bisa lelang, silakan dilaksanakan prosesnya. Kemudian tugas-tugas yang lain, khususnya yang menyangkut daerah-daerah yang agak jauh dari ibu kota provinsi, misalnya di daerah-daerah Anambas, Natuna, Lingga, dan lain sebagainya, untuk bisa menjadi perhatian kita bersama. Saya rasa saya tidak panjang lebar. Yang terakhir, ini bercanda tapi agak serius, khusus untuk bapak-bapaknya. Jangan terlalu banyak ngerumpi, karena ngerumpi itu bukan milik bapak-bapak. Ya, bapak-bapak kerja saja, yang ngerumpi biar ibu-ibunya. Ya, karena kalau ngerumpi nanti banyak persoalan-persoalan internal kita, yang mana pihak-pihak luar bisa mengetahui. Mengetahui itu bisa betul, bisa tidak. Ini adalah hasil dari rumpian. Bapak-bapak ini petarung, bukan petelor. Jadi jangan rumpi. Jadi harapan saya tentu ke depan kita semua bisa meningkatkan kebersamaan dan kekompakan di antara kita semuanya. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila itu Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Mars Corpri, diikuti oleh seluruh anggota Corpri. Kita malakan
Pembacaan doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله يا غفار ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin negeri kami. Allahumma ya Allah ya Rahman, janganlah Engkau membebani kami dengan beban yang berat sebagaimana yang Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Allahumma ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami apabila kami berbuat dosa ataupun kesalahan, karena sesungguhnya kami adalah hamba-Mu. Allahumma ya Allah, pada pagi ini kami melaksanakan apel 17 hari bulan di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan disiplin, mempererat silaturahim, serta menyatukan persepsi di antara kami. Maka satukanlah hati dan langkah kami dalam membangun Provinsi Kepulauan Riau yang kami cintai ini. Rabbana arina al-haqqa haqqa wa rtubna tiba'ah wa arina al-batilan batilan wa rtubna tiba'ah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kepada kami dan para pemimpin negeri kami yang benar adalah benar. Berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukilah pula kepada kami dan para pemimpin negeri kami yang salah adalah salah, bantulah kami untuk menolaknya, agar terwujud Provinsi Kepulauan Riau ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman damai sejahtera, yang mana penduduknya, masyarakatnya penuh dengan rahmat serta ampunan darimu ya Allah. Allahumma ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pembina laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat.
Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Ada. Hey.